Asian Game ataupun Olimpiade yang diperlombakan hanya dua, yaitu recap dan kompon. Mana recap yang seperti ini? Ini udah teknologi tinggi menggunakan alloy dan full karbon. Ini Amerika, white, dan ini disebut recap. Kalau ini kompon. Kompon ini agak berbeda secara karakteristik alat, di mana dia sudah menggunakan sistem troli, katrol untuk lebih memudahkan si pemanah mengontrol kekuatan tarikan, karena tarikan ini bisa sampai dengan 60 pon ya, bisa dikonversikan. Kalau 60 pon itu sekitar mungkin tarikan hampir 40 kiloan mungkin ya, lebih ya 40 ya. Nah ini kompon, tapi dia pada saat tarikan pertamanya mungkin 60 pon, tapi pada saat dia let off, dia di belakang sudah bisa kembali ke paling nggak sekitar 40 ponan, bisa setengahnya, bahkan lebih bisa sampai dengan ringan. Tapi atlet biasanya dia membutuhkan ponding yang memang tetap keras meskipun di depan 60 sampai di sini mungkin 40. Nah ini beberapa nomor yang biasa diperlombakan di dalam multi event. Ada mungkin jenis nomor yang lain seperti tradisional bow itu mungkin diperkenalkan, yaitu horse bow ya, mana berkuda ya kan, bear bow alami seperti ini tapi tanpa visi dan sebagainya, dan mungkin ada namanya jamparingan, itu tradisional bow khas Indonesia. Dia memanahnya sampai posisi duduk, bersila, nembak. Itu biasa di daerah Jawa mungkin ya. Terus! Dan ya tentunya nggak lupa lah ya, berapa
Iya, itu yang paling. Apa itu? Ini National Athlete Paralympic. Jadi yang difabel, yang sekarang ya kaki dan sebagainya, mereka berlatih di sini. Ini member senior 73 tahun, Eyang Lili, Eyang Paulina 79 tahun. Yang stroke juga bermain memanah, karena memanah itu juga bisa disebut sebagai terapi. Jadi kalau kita punya saudara stroke ataupun kurang sehat, di sini kita bisa bantu untuk terapi dengan memanah. Ya macam-macam lah, ya bapak-bapak. Wah ini belum, ini di luar negeri pak, kita belum sampai. Bisa begitu ya. Dan ini di Jepang ada Kyudo, kami juga pernah mengadakan kompetisi. Ini saya harap kompetisi memanah, tapi karena multifungsi teman-teman dari drone mulai berpikir, yuk kita adain semacam kayak apa tadi itu race atau apa, you are the most welcome. Bikin rekor saja gitu, belum pernah kita adain. Betul. Jadi sekarang bukan follower tapi menjadi inisiator. Jadi yang lain, wih gila ya kok, ya, harus begitu. Bekasi harus bangkit, setuju nggak? Setuju. Okay. Nah konon kabar, kenalkan Robin Hood, ya kan Robin Hood sama Robin Hood sama Rambo sama siapa itu Hawkeye itu dulu alumni sini pada waktu masih hutan. Ya. Belum jadi aspalnya juga belum. Iya. Aspalnya juga belum jadi. Sebanyak kedua. Banyak nih aspal. Nah di samping ini pula area multifungsi di sebelah sini bukan hanya untuk memanah, tetapi kita bisa bikin team building, mau gathering, mau 17-an, mau apapun yang terlintas di kepala kita, dan aktivitasnya adalah outdoor, baik siang maupun malam. Contoh, malam kami ngadain nonton bareng, jadi pakai giant screen, wah duduk di bawah, ambil minum kopi, jagung bakar, itu pun terjadi. Jadi ini juga multifungsi arena. Malam hari bisa camping juga, kemarin beberapa sekolah melakukan perjusami. Oh, ini kopinya. Satu gelas 1000 ya. Dan ini diskon di sini. Nah, ini adalah ini bow, apa namanya? Kompon bow yang tadi. Ini untuk anak-anak. Kami lagi menciptakan komponer cilik untuk bertanding di kelas provinsi maupun nasional. Jadi kalau kenapa? Ini minimal dong. Komponder kelas 1, kelas 2 udah belum. Okay. Yang tadi kelas 3 atau kelas 4 tuh yang main ini. Nanti teman-teman ada option kenalkan Pak Parmin, tepuk tangan untuk Pak Parmin. Pak Parmin adalah salah satu instruktur senior juga di sini. Kami mempunyai rambut mirip, jadi ada Upin dan Ipi. Pak Parmin nanti juga akan sharing kalau teman-teman mau praktis untuk foto ataupun untuk apa ya, karena kita udah bagian daripada family, silahkan untuk praktis, and then saya akan ajak teman-teman juga akan berlatih yang itu namanya archery board. Anak-anak jangan main kok, masa yang dewasa takut. Ini semua lulusan Banten, jadi mbak. Jadi kalau yang gini-gini, nah ini kecil ini mantul. Oke, silahkan kalau mau santai. Kalau teman-teman mau ke kamar kecil, di sana ada kamar kecil.
kalau yang ini jaraknya berapa meter? 40. Buset, lumayan ya. Stabil itu, ada apa, ada no kick dulu ke bawah? Stabil. Paling ya angin dong. Geser dong. Ini berapa meter ini jaraknya? 50 meter. 50 meter ini ada yang pas banget ini. Iya. Beliau atlet soalnya. Ini siapa ini? Tania. Wih, ternyata punya Mbak Tania. Mantap ya, berarti saking kencangnya itu. Coba. Ini dua. Nanti bentar satu dulu, dicabut satu dulu. Nah ini tidak, adalah tidak. Bentuk daripada kalau competition itu begitu. Jadi ada peluit, semuanya ambil bareng. Setelah ambil, balik lagi, masuk second round, gitu. Berarti itu nomornya menunjukkan pemiliknya itu ya? Iya. Setelah itu kan tadinya, wah ada kamera nih, wah saya harus bagus nih, malah jadinya hasilnya malah nggak bagus. Cuman kenapa ayah aku ke ajak ke kamera? Ini kolaborasi antara komunitas atau atlet-atlet dari Manahan dan komunitas Drone. Spot turunnya juga cepet om? Cepet. Coba. Spot itu speednya apa yang ngaruh? Speednya doang. Speed. Yang lain nggak, selebrasi yang lain gitu misalnya. Ini bang semua ininya sensornya. Sensor. Oh. Depan. Kode rey. Iya iya. Semuanya nggak gimbal itu nggak bisa sampai mentok aja nih. Tapi kalau di malam ya. Kalau malam ya. Drone-nya sampai mana drone-nya itu? Oh di atas ternyata. Ayo. Ya main lah. Ayo main lah. Oh. Ini kalau ngambil sinematik. Ini. Nah, dia kalau dia kencang juga tapi enggak goyang-goyang. Tapi dia akselerasinya lama. Nah, ini baru kencang kan. Nah, digoyang-goyang baru kan. Kayak gini geser kanan kiri tetap stabil. Tetap stabil loh. Ini bisa muter ke kanan. Nyelak nih. Baru bagus tuh sunset. Tadi jisa headwind velocity. Spark tadi angin kencang di atas. Gimana jadinya? Ya masih balik.
Ya.